Halo subscriber NBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Sebelah saya sudah ada. Halo, saya Zahir Syah. Ini kameraman kita ya, kameramen setia NBA Channel. Nah, kali ini saya bukan penelusuran dulu ya, tapi lebih membahas benda mustika ya. Mustika, benar sekali. Jadi saya mempunyai sebuah benda mustika ya, pemberian dari nenek saya. Jadi nenek saya itu mempunyai sebuah patung. Patungnya itu tuh sudah dikeraskan dan beliau sudah mempunyai izin. Dan sekarang saya mengambil ada sebuah mustika dari patung tersebut. Mungkin bisa lebih dipergunakan oleh kami. Boleh saya ambil mustikanya? Sebentar. Boleh tahu itu maksudnya patung apa ya? Oh ya, patung harimau. Jadi harimau ini dikeraskan. Harimau ini dikeraskan dari zaman dahulu. Udah lama banget ya, Bro Indra. Dan baru sekarang ini saya baru teringat dan mungkin bisa difungsikan gitu loh, Bro Indra. Jadi gini ya. Tapi itu ada izin-izinnya. Kalau izin ada. Nenek pasti sebelumnya sudah mempunyai izin untuk mempunyai patung itu. Mempunyai izin, dan sekarang mungkin patung itu sudah terlantar, Bro Indra. Sudah terlantarkan, saya pikir daripada nggak dipergunakan bagian-bagian sesuatunya, jadi ya siapa tahu kita bisa rawat lah bagian-bagian dari mustikanya itu. Oke, bagiannya bagian apa ya? Ini saya adanya sih kuku sih, coba ya kita lihat ambil ya. Oke teman-teman ya, ini jadi kuku harimau kali ini pembahasannya. Ada Zahir sih, ini mau menunjukkan ke saya, ingin tahu asli apa palsunya. Iya, ini dia. Ini ada dua sih, Bro. Bentar ya. Ini baru saya patahin partnya dengan bagian mustikanya. Oh, ini deh. Kita ambil yang kecil dulu ya. Iya. Ini saya taruh ya. Oke. Menurut Bro Indra itu, menurut Bro Indra bagaimana? Ini kalau saya lihat sih. Pertama kita bahas dulu ya teman-teman ya. Ini dari bagian. Ini nih kita sebutnya ini nih telapak kaki harimau nih. Ini telapaknya. Ini bagian telapak nih yang hitam-hitam. Di kamera kita. Oh, itu kukunya ini Mas Indra ya? Ya, ini bagian kuku. Ini bagian kuku, ini bagian telapaknya. Tapi ini tuah ya, Bro Indra ya? Memiliki tuah tinggi ya? Sebentar, kita bahas dulu ya. Kita bicara masalah keasliannya dulu ya. Saya lihat dulu dari dalamnya. Dalamnya merah. Ya. Tapi ini, tapi setelah saya lihat ya, ini dari kulitnya pun asli. Ini kulitnya asli. Bahkan telapak kakinya juga asli. Nah, ini kukunya ini juga asli. Jadi ini 100% alami asli. Cuman masalah murah atau tidaknya harus kita telusuri lebih jauh ya. Tapi ini 100% asli. Ada. Ini asli. Asli ya? 100% asli. Iya, pasti bro. Mantap bro. Nah, jadi ini untuk manfaatnya ya. Untuk tuahnya itu. Tuahnya, itu yang saya pengen tahu. Jadi kalau ini apa kuku harimau itu lebih ke arah proteksi. Proteksi dalam arti perlindungan diri ya. Kebalan gitu ya, Bro. Bisa dibilang kekebalan. Jadi untuk jaga diri ini tahan sajam, bisa tahan sajam. Tatarannya bisa dites sampai anti tembak, bahkan tahan panas. Kalau yang seperti ini sih bagus ya. Kalau bisa sih ini biar sama kuku-kukunya ya, sama kulit dan ininya, jangan dibuang. Oh, jangan dibuang. Bagusnya kayak gitu. Tapi ya ini kan dalamnya, ini kan bekas dikerasin ya. Iya, dikerasin, memang benar dikerasin. Ini dikasih air, dibuang-buangin. Ini kayu-kayu ini mungkin di dalamnya. Tapi bagian luarnya semua asli. Jadi kalau mau jadikan kalung, bagusnya ini dilepas. Ini kekuatannya bisa sampai tahan tembak.
sebenarnya kalau harimau itu udah bertuah ya, udah bertuah, memang dia udah ada energi alaminya dari si harimau itu sendiri ya. Kalau harimau itu malah lebih menggunakan kuku ya, ya benar, untuk pertahanan diri ya, daripada taring ya. Taring itu biasa dia gunakan untuk menggertak. Maka teman-teman jangan heran ya, ibaratnya kalau taring seperti ini ya, harimau itu lebih dipakai untuk menggertak. Nah ini, ya ini juga taring harimau ya, sama seperti itu. Jadi ini juga asli. Ini biasa digunakan untuk menyerang. Atau pertahanan diri. Sesuai dengan filosofinya, dengan pertahanan diri ini maka cocok digunakan untuk bertahan gitu. Iya, defensif ya. Defensif. Jadi kalau misalnya digunakan seperti kalung di sini, atau mau dibuat liontin supaya kelihatan seperti ini di perak, itu juga bagus gitu. Ini saya ada juga. Ya, tapi ini juga harus melalui tata cara ya. Jadi ada semacam tata cara yang harus dilakuin supaya aktif energinya bangkit. Jadi saya, kalau di saya itu disebutnya aktivasi. 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 Ya. Aktivasi tuahnya ya, Bro ya. Nah, ini bahkan coba saya lihat ya. Iya, coba. Oh, ini nih. Ini telapaknya ya, teman-teman nih. Teman-teman lihat ya. Ini telapaknya. Ini kuku di dalam sini. Tapi kalau saya perkirakan ini kukunya kecil ya. Yang ini kecil ya. Walaupun harimau, tapi ini kecil. Mungkin ada bagian yang besarnya, tapi mungkin udah nggak ada ya. Yang ini agak kecil dibandingkan yang ini. Ini masih lebih besar, lebih besar panjang ya. Ini perkiraan sekitar ya 4 cm lah ya kalau dibikin liontin ini. Jadi ini bisa digunakan untuk penangkal. Penangkal apa tuh? Penangkal harimau hitam bisa. Penalak gitu ya? Balak lah. Jadi kalau misalnya Bro Zahir kan senang ke tempat-tempat angker ya. Iya, benar ya, sekali. Ini jadi kalau dibikin liontin juga ini berpengaruh sekali. Jadi makhluk-makhluk halus juga takut seperti ini karena energinya panas. Energinya panas ya. Panas. Jadi bagi mereka itu sangat terganggu dengan kehadiran air. Jadi kita penelusuran, Bro. Ya, jadi mereka itu enggak bakal berani mendekat gitu. Makhluk-makhluk halus. Mantap tuahnya ya, ternyata ya. Tapi ini ada kalau kita aktivasi sembarang aktivasi ya. Hasilnya juga enggak terlalu bagus. Jadi biasanya harus dinetralisir. Dinetralisir supaya kita buang energi negatifnya. Karena kalau energinya terlalu negatif, bawahnya temperamen. Iya. Menggunakan bisa temperamen gitu. Temperamen. Jadi kalau kita udah netralisir energi negatifnya, kita buang yang negatifnya, tetapi ada efek minusnya juga. Apa tuh? Energinya agak turun. Jadi ibaratnya dari 100% jadi 70% kekuatannya. Plus minus. Tapi tetap kita lebih bagus seperti itu. Seperti itu ya. Ya, kira-kira Bro Jair mau nanya apa lagi? Iya, menurut Bro nih, saya penasaran ya, pengen tahu pas pada saat nanti setelah Bro aktivasi gitu, saya pengen melihat sekali tuahnya nih, Bro. Gitu. Ya, cobanya. Uji cobanya itu loh. Boleh, boleh. Sebenarnya udah beberapa ya pemahar saya juga ada yang tes panas jam sampai bahkan ada pemahar saya yang tes tahan panasnya. Dari tuahnya ini? Dari tuahnya. Oh. Jadi benda seperti ini asal original asli alami. Tinggal kita aktivasi. Aktivasi tuahnya itu ya. Dengan orang yang bisa yang mampu. Kita berikan sentuhan. Sentuhan maksudnya ya dirakatin ya, akan ada tuahnya. Kalau menurut Bro ini kira-kira umurnya udah berapa ya ini, kalau menurut penglihatannya Bro nih, dari segi umur ya. Kalau saya lihat ya, ini mungkin 30 tahun ada. 30 tahun? 30 tahun, 40 tahun ada. Berarti menyimpan tuah yang juga besar juga ya. Iya, yang penting sebenarnya bagusnya sih mati ngurak. Mati ngurak ya? Mati ngurak itu seperti apa, Bro Indra? Kalau bicara dengan awam, lihat dari fisik, ini susah. Sangat susah ya. Jadi kita harus merasakan suatu energinya. Oh gitu. Jadi kalau saya lihat ini sebenarnya
Ini tergolong mati murah. Oh, ini mati murah? Mati murah. Oh. Karena energinya besar. Rasa ya? Nanti dinetralisir lagi aja. Kalau nggak, ini bisa buat temperamen. Temperamen ya. Jadi kita bawahannya panas, panas gampang gitu ya? Emosi, gagah-gagahan. Iya benar. Kalau jenis hodamnya nih, Bro Indra, kalau menurut Bro Indra jenis hodam dari tuah ini apa? Jadi gini, kalau bicara kodam misalnya harimau, kita bicara contoh mustika lipan. Kodamnya pasti berbentuk lipan. Lipan juga ya. Kalau harimau, kodamnya pasti berbentuk harimau. Tapi jangan tapi jangan salah. Harimau pun mereka punya dua perwujudan ya. Jadi enggak, mereka bisa menampilkan wujud harimau misalnya atau wujud manusianya. Wujud manusianya mereka juga bisa menampilkan. Misalnya orang berbadan besar. Seperti pendekar itu bisa kayak gitu. Atau misalnya harimau tapi ukurannya enggak wajar. Misalnya bisa 2-3 kali lipat dari ukuran harimau. Bayangkan gedenya. Tuahnya dari ini? Iya. Perwujudan kodam ya, perwujudan kodam. Gitu. Jadi misalnya setelah Bro Indra aktivasi ini, kita yang orang awam ini apakah bisa merasakan kodam dari ini? Tergantung ya, tergantung kepekaan ya, kepekaan. Itu semua balik lagi ke kepekaan. Banyak pemahar saya yang suka nanya gimana cara ngeliat kodamnya. Itu ibaratnya pertanyaan yang susah dijawab. Ibarat seperti ini, menjelaskan sebuah durian kepada orang yang belum pernah melihat durian atau merasakan atau mencium bau durian. Oh iya iya benar. Jadi nggak semudah itu. Harus tahu dulu gitu. Harus tahu dulu ya. Harus tahu caranya bagaimana ya, harus belajar gitu. Latihnya lewat apa? Meditasi. Meditasi itu ya. Iya. Jadi dengan meditasi nanti kepekaan mata batin terbuka. Jadi kita bukan melihat langsung seperti ini nampak di depan kita, bukan. Jadi dalam meditasi kita olah rasa atau olah batin kita, dia akan muncul suatu manifestasi perwujudan, entah itu berbentuk manusia, tergantung dari si gaibnya. Jadi kalau gaibnya wujudnya berupa harimau, biasanya itu udah pasti ukurannya bisa 2-3 kali lipat. Besar pasti. Jadi menunjukkan kegagahannya. Iya ya. Gitu. Kekuatan dari harimau itu ya Mas Indra. Dan kuku harimau ini juga punya kemampuan, ibaratnya kita apa disebutnya ya? Gertak. Oh, penggertak gitu deh. Gertak gitu ya. Jadi itu kalau kita bro, kalau kita udah marah, orang lihat kita juga akan gimana gitu. Kalau menurut Bro Indra, ketika kita menggan ini terus kita marah, apakah dari orang yang kita gertak itu apa melihat sosok harimau di tubuh kita atau seperti apa di matanya dia lalu? Tergantung, kalau orang itu peka mungkin dia bisa melihat sosok hitam atau sosok harimau macam-macam. Tapi itulah yang membuat dia takut kita gitu ya. Tapi suara kita itu bisa bikin suara gertakan gitu ya. Bisa bikin nyali dia gitu. Menggunakan harimau ini ya. Betul. Saya baru tahu Mas Indra ini kalau ini memiliki tuah yang besar. Makanya saya baru tahu, makanya saya ingin berkonsultasi sama Mas Indra mengenai kuku macan ini. Ya, jadi kalau misalnya benda-benda sebenarnya benda alam ya. Benda alam mistika ya. Jadi punya tuahnya masing-masing, tinggal bagaimana kita bisa membangkitkan atau enggak. Karena kalau misalnya kita diemin aja ya ibaratnya hanya pajangan aja. Benar, benar. Gitu, benar. Ya. Kalau mungkin kalung ya hiasan aja seperti ini. Kalau misalnya kita buat belum diaktivasi ya hanya hiasan aja. Kalau saya boleh tanya nih Bro Indra, ketika sebelum diaktivasi, apakah hodam atau tuahnya itu masih tertidur atau memang nggak ada, setelah diaktivasi baru itu muncul, datang atau bagaimana? Ya, jadi aktivasi ini seperti saya di video saya sebelumnya, kodam atau energi atau tuah itu memang sudah ada di dalam. Oh, sudah tersimpan di sini ya. Ini bukan saya isi dengan amalan tertentu saya bangkitkan, saya masukkan, bukan. Oh, bukan. Tetapi ibaratnya ini tidur. Tidur. Jadi kita bangunkan sadar dan aktif. Oh, iya iya. Kapanpun kita butuh, kita tinggal niatin. Iya. Bisa kita pakai tuahnya. Berarti tuah dari ini memang bermanfaat sekali ya bro ya? Iya. Memang mempunyai tuah yang benar-benar banyak manfaatnya untuk proteksi dan perlindungan dan gertakan ya? Ya, ini juga paling bagus untuk menangkal serangan gaib. Serangan gaib ya, untuk kita nanti penelusuran nih bro. Ya, kalau serangan-serangan dari yang tak kasat mata. Wow, luar biasa sekali bro, ini tuahnya luar biasa sekali ya. Ini bulunya juga masih benar-benar, menurut bro ini bulunya benar-benar asli ya? Asli. Kalau
kulit harimau itu segala sesuatu yang berhubungan dengan harimau itu berhubungan dengan yang namanya kewibawaan. Kewibawaan. Karena harimau itu sendiri kita sudah tahu ya. Iya. Hewannya itu memang hewan yang menakutkan gitu loh. Oh, iya. Jadi pasti punya energi yang membuat kita jadi down. Iya, benar-benar. Tinggal kita gunakan energinya, bisa kita pakai. Nah ini Bro Indra, ini kan kulitnya masih lentur sekali ya. Kalau permisalkan kulitnya ini, apakah kita bisa menggunakan tuahnya dari kulitnya saja? Bisa, bisa. Bisa. Lebih bagus itu tuahnya itu di jidat ya. Di jidat. Kening harimau itu juga bagus. Jadi untuk tolak bala. Tolak bala. Itu kan di rumah yang di rumah itu patung itu kulitnya masih ada tuh. Apa kita bisa aktivasi? Bisa. Misalkan kita potong gitu untuk kita aktivasikan gitu. Bisa. Ya. Oh bisa sekali. Bisa. Itu nanti bisa kita ambil. Boleh. Bro. Untuk pengaktivasian. Kalau kulitnya itu gunanya apa tuh Brenda? Sama. Kurang lebih sama. Jadi hewan harimau itu wibawa, lebih ke wibawa. Disegani lah. Disegani. Karena kita jadi benar-benar disegani. Oh begitu. Iya saya dari kemarin penasaran ingin konsultasi dengan Bro Indra tentang masalah taring apa kuku harimau ini. Tapi ini sudah saya nyatakan asli ya. Asli ya ini bener. Ya. Dan kalau boleh tahu udah berapa lama ini? Kalau di tante sih ya semenjak saya kecil udah ada. Kalau di tante ya patung ini semenjak saya kecil memang dia udah simpan, cuman belakangan dia udah nggak terlalu pakai lagi ya, udah nggak terlalu digunakan lagi. Jadi ngejogrok aja di gudang gitu. Saya pikir daripada tidak berguna kan harimaunya itu, nanti saya kirim foto ke Mas Indra. Tadinya ya sebelumnya ya, sebelum waktu saya masih kecil masih ini masih bersih banget. Ini sekarang aja udah tua jadi berdebu gitu. Tidak terawat lah ya. Iya benar tidak terawat. Tapi kalau kukunya ini dijamin asli ya, Bro Indra ya. Jamin asli. Apalagi ini ada surat-suratnya kan? Surat-suratnya ada, Apalagi ada surat-suratnya udah pasti asli. Iya, benar sekali. Ya udah. Itu aja ya, teman-teman ya, itu sedikit pembahasan mengenai kuku harimau. Jadi yang dimiliki Bro Zahir ini asli ya, teman-teman. Jadi sudah verified 100% asli. Tinggal aktivasi aja ya Bro. Iya, tinggal kita aktivasi, nanti kita buat video pengujian. Pengujiannya itu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Pembahasan kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin.